GDS adalah gerakan disiplin siswa yang dimana merupakan ekskul yang menaungi hukum yang berlaku di sekolah untuk siswa dan siswi. Ada beberapa program kerja yang ada di GDS, yaitu pertama mengadakan evaluasi untuk seluruh anggota GDS. Kedua, menyiapkan administrasi siswa. Ketiga, mengadakan pertemuan anggota setiap sebulan sekali. Satu, disiplin. Dua, bertanggung jawab. 3. Mandiri. 4. Integritas. 5. Peduli. 6. Empati.